Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini hari Ahad ya, tanggal 9 April 2023. Saya akan informasikan kembali untuk stok yang ada pada hari ini, karena besok Senin sudah masuk kembali. Tentunya buat teman-teman semuanya yang lagi mencari sepeda motor Honda baru, ketika datang ke dealer Super Honda Ketanggungan sudah tahu stoknya apa saja. Dan kedepannya mungkin untuk di bulan puasa ini saya akan informasikan 2 hari atau 3 hari sekali mengenai stok yang ada di dealer Super Honda cabang Ketanggungan. Jadi buat teman-teman yang ada di Ketanggungan, pantau terus di channel Kang Mas Bro untuk melihat stoknya. Dan ini barusan ada pengiriman, totalnya kalau nggak salah informasinya ada 15 unit Kang. Ini walaupun hari Minggu ya, Ahad, hari libur, tetapi tetap ada kiriman. Nah, oke, langsung saja kita lihat untuk unit yang ada stoknya hari ini ya. Cuacanya lumayan panas Kang. Nah, ini dia di deretan garda terdepan, ini baru pada turun tuh di belakang. Ini ada Scoopy Prestige warna putih 5 unit. Yang masih free ada 1, 2, 3, 4. 4 unit ini masih free ya. Tuh, buat teman-teman yang membutuhkan Scoopy Prestige putih, buruan. Ini mumpung stoknya masih banyak. Oke, lanjut ke belakangnya. Nah, di belakangnya ada Vario 125 CBS SS Matte Blue. Ini sudah siap kirim. Ini Kang, sudah siap kirim. Tuh, udah nyala ya. Seperti ini, sudah menyala. Nah, selanjutnya Vario 160 ini juga sudah siap kirim, tapi ini masih ada yang free. Vario 160 warna hitam CBS, di sini ada 2 unit yang ready stock ya. Kemudian yang warna merah juga ready stock. Nah, tetapi di sini ada Vario 125 CBS warna merah. Ini baru saja turun, tetapi sudah ada yang punya, sudah ada yang pesen. Nah, untuk Vario 125 itu sendiri saat ini stoknya yang ready belum ada satupun Kang. Sudah habis lagi stok yang Vario 125-nya. Ya, walaupun terlihat ada unitnya, tapi sudah ada orang yang ngambil, tinggal dikirim seperti itu Kang. Nah, oke, lanjut kita ke deretan belakangnya lagi. Beat CBS warna merah hitam. Nih, ada Beat CBS warna merah hitam. Ini informasinya kayaknya ready ya, tapi ini datang cuma satu unit dan stoknya kayaknya cuma satu unit saja Kang. Warna merah hitam ini memang agak lebih sulit dibandingkan dengan Beat Deluxe-nya Kang. Oke, ada Scoopy Sporty hitam silver. Nah, ini Scoopy Sporty hitam silver dengan harga 22.640 ya. Unitnya hari ini ready hari ini. Kalau besok Senin ada pengunjung yang datang ke dealer, apakah nanti masih ready atau tidak ya, teman-teman harus tanyakan kembali. Nah, ada Beat Street warna silver, kemudian ada Beat Deluxe warna brown, ada Beat Deluxe warna hijau. Untuk yang warna hijau ini setiap kali turun sudah pesenan Kang. Jadi ini bukan unit ready stock. Untuk yang warna hijau ini sudah punya orang. Nah, yang ready stock lagi ada Supra GTR, ada CB150X. Oke, kita berpindah ke bagian samping sini dulu Kang. Nah, di sini ada Beat CBS warna biru hitam. Ini yang biru hitam juga peminatnya lumayan banyak saat ini Kang, dimana setiap stok datang juga langsung keluar. Bahkan ini tadi sempet apa namanya antar sama sales itu, karena sama-sama membutuhkan unitnya, ini sudah langsung laku Kang. Kemudian ada Beat Street warna hitam, ini langsung tuh sudah ada nama yang memilih ya, sudah ngekep dulu nandain seperti itu. Ada Beat Deluxe warna biru, ada tulisannya juga free lagi yang silver. Nah, kalau kayak gini, kalau ada tulisannya kayak gini, ini bisa terjadi deal, bisa terjadi tidak, baru ngekip ya, atau nandain dulu lah kayak gitu Kang. Nanti dealnya yang mana baru menjadi keputusan. Ini ada Beat Deluxe warna hitam yang stoknya lumayan nih, ada 2 Vario 160 CBS. Yang ini siap dikirim.
Untuk Vario 160 itu sendiri yang CBS ya, khususnya karena yang banyak turun itu adalah yang CBS. Peminatnya itu kirimannya di bulan Ramadan ini lumayan banyak sekali, Kang. Kemudian ada Scoopy Stylish warna coklat. Nah, untuk Scoopy Stylish warna coklat ini juga merupakan pilihan unit yang datangnya sangat jarang untuk saat ini, karena yang sering datang sporty hitam merah, kemudian yang apa namanya stylish itu, waduh, stylish ini merah sama brown lagi jarang banget, seringnya prestige warna putih, kadang ada prestige warna green. Nah, ini yang warna brown memang lagi susah, Kang, kalau di sini ya, nggak tahu di tempat lain. Nah, ada Vario 160 lagi, ini versi yang CBS. Nah, ini sudah siap kirim juga kelihatannya. Tuh, ya, sudah siap dikirim, Kang. Dan ini PCX 160 ya. Ngindennya lumayan lama ini. Indenan lumayan lama nginden sama saya, dan ini baru datang hari ini, Kang. Ya, baru datang hari ini PCX CBS warna hitam. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya pesan sekarang buat Lebaran itu kayaknya nggak bakalan keburu, Kang, nggak bakalan dapat unitnya, karena ini saja kalau nggak salah dari 2 atau 3 bulanan yang lalu pesen dan sekarang baru dapat antriannya. Nah, untuk setiap dealer itu sendiri memiliki antrian yang berbeda-beda, sehingga kalau teman-teman ke dealer A kemudian ke dealer B, nanti nomor urutnya akan berbeda, masa waktunya datangnya kemungkinan juga akan berbeda-beda. Oke, lanjut, Kang, kita ke belakang. Nah, ini ada Beat Street warna silver lagi, free unitnya, ready. Ada warna hitam, ready. Ada Scoopy Prasis putih, ready. Ada Bidelak yang biru, Bidelak Dark Silver ya. Tapi kalau saya biasaan dengan warna brown ya, ini warna brown, ready. Vario 160, ready. Nah, ini ada Vario 125. Ini kemarin sempat saya informasikan ready stock, tetapi kemarin sudah ada yang ngekip, Kang, sudah ada yang proses terlebih dahulu. Jadi kalau ada prosesan terlebih dahulu, kita hargai yang lebih dulu prosesnya ya. Aturannya seperti itu di dealer sini, Kang. Jadi ya biar bisa jualan semuanya. Oke, kita ke ruang perakitan dan nanti ke gudang seperti biasa, Kang. Di sana ada unit apa saja, tadi sempat lewat di gudang lumayan banyak stoknya. Oke, langsung saja kita ke ruang perakitan Kang Albar dulu nih. Nah, ini kita di belakang ada yang lagi nungging-nungging ini, Kang. Ini adalah proses penggesekan nomor mesin ya. Untuk Matic itu posisinya ada di sini. Oke, ini unit-unit yang siap di setel atau dilakukan penyetelan untuk dilakukan pengiriman, yaitu Vario 125 CBS. Ini bukan unit free ya. Tuh, sudah proses penggesekan. Ini namanya Mas Tatang. Nah, di sini ada Beat CBS biru ya. Bisa dilihat ini sudah dibawa ke sini, sudah disiapkan gesekannya juga. Kemudian ada Beat Delak warna hijau. Nah, ini ya, siap dikirim, sudah digesek-gesek juga. Sudah digesek-gesek juga. Nah, yang biru ini juga sudah digesek-gesek lagi, Kang. Persiapan nih ya. Nah, ini stoknya di sini ada Beat Street, Scoopy Sporty, Scoopy Prestige lagi putih, dan di pojok sana ini simpenan. Maksudnya simpenan adalah orangnya tuh sudah beli tetapi ngambilnya nanti, lagi nyari hari seperti itu ya. Jadi kayak simpenan di pojokan di situ. Nah, ini ada yang Scoopy Fashion Blue, ini juga terlihat ada daftar pilihnya. Ini juga sudah siap dikirim. Yang green ini siap dikirim juga. Nah, ini Beat CBS yang dari dulu sampai saat ini masih tetap ada. Ini juga unitnya baru kelihatan, satu unit ini ya. Dan ini yang warna terbaru yang paling banyak diminati ini, Kang. Ini selalu langsung sold out ya. Jadi ini unitnya hanya ready stock atau tidak, hanya masih ready stock ini, Kang. Kayaknya masih ready ini satu ya. Kemudian ada Genio, ini Genio. Oke, kita ke gudang, Kang. Nah, tadi gudang ada apa saja, mari kita lihat ya. Oke, nah di sini nih ada Prestige warna putih ya, Scoopy. Kemudian ada Vario 160
ini yang tipe CBS, nggak ada yang ABS ya kayaknya ya Kang. Kemudian CB150 ini masih ada ya, Bistret Scoopy Prestige warna putih lagi. Kemudian Bidelak warna coklat atau dark silver yang sekarang namanya. Dan ini Prestige putih lagi ya, Prestige putihnya ada banyak, Bidelak warna hitam atau dua, ada dua, tiga malah, ada birunya juga, ini Bidelak. Nah, Vario 160 CBS warna merah yang active black merah, active black, black. Kemudian Bidelak hitam 1 2 Bidelak blue, Bidelak hitam lagi. Ada CBR 150. Nah, ini masih ready stock. CBR 150R warna merah dan juga warna hitam. Ada 2 unit. Ini masih ready stock, Kang. Silahkan hubungi nomor yang di deskripsi untuk meminang CBR ini, Kang. Harganya nanti silahkan tanyakan langsung, nomornya di deskripsi ada, nomor Kang Mas Bro juga ada, silahkan. Ya, di sini ada CB150R sama kayak tadi ya. Ya, selanjutnya ada Vario 160 CBS black black black. Kemudian Supra X, Supra X juga ada ini. Supra X 125 yang tipe CW, velgnya sudah velg racing ya. Kemudian Revo, ada Revo Fit ini sama Supra X, Revo Fit sama Supra X. Kemudian ada CB150R yang standar, ada Revo Fit ya, Revo Fit lagi, dan CB Verza, Kang. Nah, ini stok unit yang ada. Nah, stoknya memang masih terlihat banyak karena kirimannya masih jalan sampai tanggal 9 ini, Kang. Ya, 9 April 2023. Nanti kalau sudah stoknya menipis juga akan saya informasikan kembali. Tapi kalau memang sampai H-1 lebaran stoknya masih banyak, akan saya informasikan kembali juga buat teman-teman semuanya. Karena tentunya yang masih merantau belum pulang ke rumah ini masih banyak banget yang pengen beli langsung ke dealer, langsung dapat unitnya tanpa tahu masalah stoknya terlebih dahulu. Dan ini cuacanya lagi panasnya luar biasa, Kang, karena jam 12 siang kalau nggak salah. Wow, jam 12 kurang 10 menit, Kang. Lagi panas-panasnya ini, luar biasa. Oke, itu saja untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.